Oke, balik lagi bareng gue Chandra Gaming. Kali ini gue mau review akun VIP 5 dan ini masih free to play, dia belum pernah top up sama sekali. Dan di sini dia itu punya Shirahoshi ya, keren banget sih menurut gue. Akunnya ini benar-benar wangi sih menurut gue. Di sini dia belum pernah top up sama sekali, 1 dolar pun belum pernah top up. Kemudian kita cek di bagian ranknya dulu. Kita cek rank. Di sini dia masuk rank 44. Dari levelnya total startnya dia masuk 20 besar, kemudian top 5 nya dia masuk 29, kemudian total powernya dia masuk di 21. Serius keren ini. Arena dia masuk 26, kemudian arena daily dia 26, Skype fine dia di peringkat 13. Wow, hampir 10 besar ya, mantep banget sih ini menurut gua ya. Kita cek Skype fine nya di sini dia di lantai 493, hampir ke 500 ya. Kayaknya kalau dia kelarin lagi sih bisa sih itu sampai 500 lebih harusnya ya. Kita cek di bagian pirate langsung ya. Di sini Zorowamu itu udah sampai B4 ya. Kemudian di sini ada Jack B4, Fujitora B4, kemudian Sengoku B3, Kizaru B4. Kemudian ada Shirahoshi. Shirahoshinya berarti dia habis bakar DM sekitar 60k lah ya. Kemudian di sini ada Seng. Sengnya B3, kemudian Prince Sanji, Kurohige, Akainu, Aokiji, Mihokwamo. Dia punya Mihokwamo ya. Kemudian Marco, Sabu, Mihok biasa, Chopper dan lain-lain, masih banyak lagi di bawah sih sebenarnya. Kita langsung bahas aja dari yang pertama yaitu Zorowamu. Kita cek gemnya, gemnya udah sampai segi 6, berarti bentar lagi bulan sih itu. Kemudian dia pakai critical, kemudian Zoro Saber critical, dan juga mikrofon pelunas hutang yang naikin attack speed ya. Dia naikin attack speed mikrofon pelunas hutang. Kita lihat bagian yang lain di Jack. Jack udah sampai baru 2 yang udah segi 6. Kemudian dia pakai Straw Hat total HP, kemudian defense Robin Head juga pakai defense. Kemudian yang selanjutnya gemnya udah, kita cek Fujitora. Fujitora shardnya dia pakai damage, kemudian damage juga. Kemudian di sini kurang 2 di kuning dan juga pelanginya. Kemudian yang selanjutnya Sengoku. Sengoku dia pakai reflect damage, dodge dan juga vampire red. Kayaknya ya bagus sih vampire red. Vampire red bagus, tapi kalau diganti dengan dodge juga bagus sih. Oke, yang selanjutnya Kizaru. Kizaru dia pakai, belum dipakai ya, belum dipakein karena belum dapat juga kan ya. Selanjutnya Shirahoshi. Shirahoshi dia pakai reset energy dan juga dodge red. Dia itu buffer tipe apa ya, buffer attack dan juga defense. Jadi dia bagus banget sih dipakein apapun, bagus menurut gua. Dan dia juga punya damage ya. Di sini juga ada Shang. Shangnya nggak pakai shard, gemnya masih biasa. Kemudian Prince Sanjinya kayaknya nggak perlu kita cek deh ya. Tadi bagian Shang, Shangnya kayaknya mending dinaikin ya, karena dia di PvP itu preman banget sih. Kemudian kita cek pirates di bagian kapalnya, dia udah grade 2, ini masih grade 1. Ini yang energi bagus sih kalau mau di up ya. Kemudian yang selanjutnya kita cek di bagian milti. Miltinya ada 96, banyak juga ya. Banyak. Dia belum pernah nukerin ya, berarti ya kayaknya mending tukerin ke Yamato sih, karena Yamato itu invest masa depan ya. Invest masa depan bangke. Kita cek di bagian tas dulu. Di bagian tas, oke, mikrofon pelunas hutang bisa di upgrade itu. Kemudian wow, dia punya Yamato Shard 30 ya. Dia udah punya Yamato Shard 30, berarti miltinya itu mending dituker Yamato sih. Soalnya bener-bener investasi masa depan sih dia ya. Kita cek di ke bawah. Oke, di sini Yamato bisa dituker berarti 20 kali 5. Dia bisa dapet 25 shard. Ditambah dia udah punya 30 shard, berarti dia udah bisa punya
55 shard ya. Dengan event besok berarti dia bisa dapat 60-an shard ya. 60-an shard. 60-an shard itu ya tinggal 20 lagi kelar sih. Ini palunya banyak juga. Kemudian kita cek ke bawah. Apakah ada yang istimewa lagi? Ada monkey di dragon baru 10 tapi kemudian ada Kaido 30. Kaidonya 30 anjir. Udah bagus ini ya. Ini akun udah bagus serius, bagus banget ini akun. VIP 5 loh. Belum pernah top up sama sekali. Ini keren sih. Kita cek langsung di arena. Waduh, arenanya udah limit ya, udah enggak bisa dipakai lagi. Jadi kita coba di bagian story aja. Kita ke story. Di bab 27 kita cek boss terakhir, kita langsung attack di sini, kita coba langsung. Sekalian kita cek performa Shirahoshi. Kalau masalah review Shirahoshi besok ya. Di next video aja biar enggak kebanyakan, enggak kelamaan videonya. Kita yang pakai grade yang 2 aja ya. Kita pakai yang grade 2, oke. Naikin defense itu lumayan sih. Oke, langsung fight. Kita coba lihat. Kita kali satu aja biar enggak Shirahoshi itu manggil cecunguk-cecunguknya ya, keren. Zoro Wam, Zoronya sih damage-nya sih sakit banget sih itu ya. Udah B4 ya, kalau dia dapat Zoro Wamu satu kali lagi itu dia bisa B5 Zoro Wamu. Kalau udah B5 itu naikinnya tinggal pakai ini sih ya. Tinggal pakai apa? Tumbal doang ya. Oke. Kelar ini di sini. Oke, di battle kedua Jack langsung ulti, Shirahoshi menangis. Oke. Wah, tapi nggak kuat sih. Ini kurangan damage sama kurang tank satu lagi sih. Kalau sama tank satu lagi sih bisa tembus. Tapi ini kayaknya nggak bisa tembus. Tapi defense-nya kuat banget ya. Gila, ini defense-nya kuat banget. Seharusnya kalau Jack sih udah di kayak gitu sih udah mati sih sendirian dia soalnya. Tapi Zoro Wamonya juga udah sekarat ini. Zoro Wamonya udah sekarat karena dia yang di paling depan ya. Dia di paling depan sama si Jack. Nah, Zoro Wamonya sekarat. Jadi susah buat ngelarin stage ini. Kaido. Jack sama Sengoku. Sengoku kurang sih. Ya, nggak mati kan. Itu kalau Zoro Wamo yang ulti sih udah mati sih. Itu Fujitora. Gak mati lagi. Ulti satu kali lagi. Tiga kali ulti gak mati itu Fujitora. Oke, kita balik aja. Di sini dia udah kelar full bintang semua ya. Di stage normalnya full bintang 21 semua. Kemudian di elitnya juga full bintang 21 semua. Wah, gila ini akun. Akun keren sih ini ya. Dimana rewardnya itu di stage, kalau kalian ngelarin semua bintangnya itu bisa dapetin chest SSS. Oke. Kemudian kita cek di cross servernya dulu. Kita cek di cross server. Cross server dia udah masuk di 60 sampai 69 peringkat 140. Keren. Bagus ini cross servernya di peringkat 140. Kemudian Kencutos ya dia ya peringkat satunya. Server 4 itu Kencutos. Oke, kemudian kita pergi ke bagian sini. Oke. 0 udah dipakai berarti. Udah dipakai, kemudian kita cek yang bagian perampokan. Kultivasinya udah 0. Berarti udah dipakai. Dia bikin tim juga. Oke. Yang selanjutnya apa lagi ya? Ini udah semua ya. Jadi menurut gue ini akun bagus banget ya. Dan buat Milk Tea itu mending tuker ke Yamato, karena Yamato itu investasi masa depan sih menurut gue ya. Jadi mending tuker ke Yamato. Yamatonya bagus banget buat kedepannya. Kita cek di bawah sini, hero nya udah lumayan banyak banget. Kemudian kita cek buahnya ya. Kita cek buah.
Kita cek buahnya masih kosong sih kayaknya. Kalau sampai ada sih GG sih. Masih kosong. Kemudian di fat. Di fatnya kayaknya masih kurang banyak. Tapi naikin HP-nya udah tinggi juga ini. Lumayan lumayan lumayan, mantap 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 mantap. Oke, jadi udah semua ya. Kesimpulannya ini akun keren parah sih menurut gue.